Hai semuanya, bersama saya dengan Ibu Rini, di sini saya akan melaporkan proses pembelajaran proyek P5 Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan subtema Budayakan Hidup Sehat. Semua yang berkenan hadir, yang terhormat Bapak Ibu dan Ibu sekalian dari semua yang berkenan hadir. Posisi tanpa penyemangnya. Semua kegiatan di sekolah ini, kita harapkan juga yang terbaik. Di luar sana orang memantau kita dengan berbagai media. Ada salah satu sisi yang proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya, Bapak Edward Yusak Urte, SPD, kami persilakan. Di kesempatan ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1-2. Ada dalam acara yang diganti lagi kan, yakni senam profil pelajar Pancasila dengan Dewan Juri yang pertama Bapak Matias Watulawa FD. Namun diberikan sebuah tes oleh seorang psikolog yang bernama Kakak Cikli Salawati atau yang biasa kami sebut Kakak Cikli. Ada dua macam sebuah tes yang diberikan. Totong disuruh untuk digambar sesuka kata hati. Kemudian yang saya lihat bahwa semua siswa boleh menggambar, mereka semua boleh mengeluarkan semua ekspresi, semua kreativitas mereka untuk menggambar sebagus mungkin. Itu seakan-akan seperti bahwa kita sesaat melihat masa lalu kita. Fasilitator, koordinator, mari menilai dari semua aspek, terutama tiga dimensi. Kalau bagian itu guru, koordinator dengan fasilitator menilai tiga dimensi itu berproses dari awal sampai akhir. Dan bapak-bapak dan juri untuk senam menilai kegiatan senam hari ini. Dan sampai terima kasih sampai pada kegiatan makan kegiatan informasi. Lomba senam plek 11-9. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dua, tiga. Hai semuanya, saya Ibu Rini. Di sini saya akan melap. Tiga. Hai semuanya, di sini dengan Ibu. Tiga. Hai semuanya. Tiga. Hai semuanya, bersama saya dengan Ibu Rini. Di sini saya akan melaporkan proses pembelajaran proyek P5 yaitu bangunlah jiwa dan raganya dengan subtema budayakan hidup sehat.